Lapor. Cuma kan kita tahu, kalau anak-anak kan anak-anak jadi trauma. Mereka jadi trauma, sampai nanya sih kalau ada yang ketakutan, kayak itu bisa membawa trauma ke mereka. Kita sekarang yang tenang, tunggu polisi. Lapor aja lah. Lapor aja, lapor aja. Lapor aja lebih bagus. Lebih bagus. Supaya yang dua? Bagus. Dia bagi-bagi polisi benar biar tenang. Semua punya hak sama di sini. Oh iya Pak, sama Pak. Sama. Sama. Jangan coba-coba larang orang beribadah. Ya. Saya panggil polisi. Sampai yang tahu dulu. Oh, tahu. 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 Mantap sampean. Bapak tadi, juga mantap. Bapak tadi yang cara penyampaiannya kurang ini. Jadi anak-anak juga jangan kabur. Anak saya jadi nangis di sana. Kalau Bapak ini kan harusnya kita bicara. Bisa bicara. Oh, Bapak punya. Bisa bicara baik-baik. Oh iya. Kalau Bapak punya anak kecil. Bapak pernah ada anak kecil gak? Banyak. Anak saya jadi trauma gara-gara. Ini ada Pak, semua ini punya orang tua, ini anak-anak. Trauma menarik. Jangan-jangan dibikin Bapak, tidak bikin kami trauma. Trauma apa? Alasan apa trauma? Trauma apa? Bentar. Ya, saya nanya. Bentar, kalau Bapak panggil polisi, biar jelas. Oh iya, jelas. Biar jelas. Biar jelas. Banyak. Banyak. Emang banyak. Oh, enggak ada. Kita udah turun. Kami ini dari dulu pejuang. Diancam kita bukan bikin takut.